إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ينتفع به كل سامع وتخشع له القلوب وتقشعر منه الجلود وتجري له المدامع إنك أنت القادر المريد العليم الحي الواسع يا الله يا معلم إبراهيم علمنا يا الله يا مفهم سليمان فهمنا اللهم انفعني بما أقول وانفعهم بما أقول ويستمعون آمين يا رب العالمين حاضرين سيدان صلاة جمعة Masjid Al-Aqsa, saudara-saudaraku kaum muslimin yang sungguh-sungguh aku muliakan, sungguh-sungguh aku cintai karena Allah. Marilah di sisa umur kita yang sangat singkat di dunia hina fana ini, sungguh-sungguh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Takwa dalam arti sungguh-sungguh rajin salat berjamaah di masjid. Karena Nabi SAW sepanjang hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid sampai akhir hayatnya. Dan PPKM perbanyak pergi ke masjid. Lihat tsunami tahun 2004 di Aceh. Masjid Baitur Rahman, Masjid Ulele dan semuanya masjid diselamatkan oleh Allah ketika tsunami yang dahsyat. Padahal kapal PLN diesel yang ribuan ton itu dilemparkan oleh Allah dari tempatnya ke daratan. Tapi masjid-masjid itu tetap terjaga. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man yakhsha illa illallah. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Dan dalam tauhid, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali sudah dituliskan oleh Allah atas kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dia Allah pelindung kami dan kepada orang beriman, orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Di sisa umur kita ini marilah kita sungguh-sungguh memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat kebaikan, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak salat tahajud, salat-salat sunnah, memperbanyak doa dan zikrullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Karena dunia ini sementara, sebentar, singkat. Bisa saya duluan dipanggil Allah, bisa antum belakangan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang yang mampir, orang yang singgah, orang yang menyeberang jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Marilah kita berbakti kepada ayah ibu kita, baik yang masih hidup apalagi kemudian juga yang sudah wafat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu tidak memerintahkan kecuali agar menyembah Dia saja. Jangan menyembah selain Allah. Jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Orang tuamu orang baikkah, penjahatkah, muslimkah, kafirkah, tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berbuat baik kepada ibundanya Siti Maryam yang suci, yang dituduh kaumnya berzina, padahal Siti Maryam adalah tahirah, wanita yang suci yang dipelihara oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Nabiullah Isa alaihissalam membela ibundanya Siti Maryam, berbicara ketika bayi, membela ibundanya. Dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyayangi dan menghormati dan berbakti kepada ayahnya yang musyrik. Dan juga Nabi Yahya berbakti kepada ayahnya Zakaria. Dan Isa dan Nabiullah Ismail alaihissalam berbakti kepada ayahnya yang Masya Allah diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Kemudian Nabiullah Ismail mengatakan,
Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahandaku sayang, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau mendapati aku niscaya termasuk orang yang sabar dan diabadikan menjadi ibadah kurban. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu atau kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu sampai usia tua, fala taqul lahumu uff, jangan berkata ah, wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, katakan perkataan yang baik kepada keduanya, perkataan yang mulia, yang lembut. Wahfid lahumu janahaddul minar rahmah, dan rendahkan dirimu kepada ayah ibumu. Siapapun engkau, presidenkah, pemimpinkah, menterikah, kaya raya kah engkau, ibumu seorang yang biasa-biasa saja, ayahmu biasa saja, wahfid lahuma janahaddul liminar rahmah, rendahkan dirimu kepada ayah ibumu dengan kasih sayang. Karena anak adalah air kencing ayah ibunya, bagaimana mungkin air kencing melawan yang kencing. Ridallah fi ridal walidain, ridanya Allah, ridunya Allah orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidain, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kakinya ibu. Jika kita ingin sukses dunia akhirat, maka bahagiakanlah ayah ibu kita. Insyaallah Allah akan bahagiakan kita dunia dan akhirat. Dan Allah jadikan anak-anak cucu kita berbakti dan ikhtiram menghormati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan akan dikumpulkan kita bersama orang tua kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan keduanya ya Rabbi, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana beliau berdua selalu sayang kepadaku sejak kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh, dan infak sedekah yang terbaik untuk ayah ibu. Jangan perhitungan, jangan pelit sama ayah ibu. Umur mereka tidak lama lagi. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Kul, katakan Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apapun yang baik-baik yang kau infakkan, falil walidain, untuk orang tua, wal yatama, untuk anak yatim, wal aqrabin, wal yatama wal masyakin, untuk karib kerabat, untuk anak yatim dan anak jalanan. Al-Baqarah 215. Orang tua dulu, baru kerabat, baru anak yatim, baru fakir miskin, baru anak jalanan. Masya Allah, doa-doa orang tua. Maka kita akan didahulukan oleh Allah dalam segala hal. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'ur. Dan anak laki-laki adalah milik ayah ibunya. Anta wa maluka li'abik. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka, kamu anak laki-laki dan hartamu li'abika, milik ayah ibumu. Jadi harta saya, mobil saya, rumah saya, baju saya, badan saya sekalipun milik ayah ibu saya. Jadi jangan lagi berkata sedekah kepada ayah ibu, jangan lagi berkata zakat kepada ayah ibu, karena memang ini milik ayah ibu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa adhi'ah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa adhi'ah. Nabi SAW bersabda, raghima anfuh, celaka dia. Thumma raghima anfuh, celaka dia. Thumma raghima anfuh, celaka dia. Kila man ya Rasulullah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Kala, bersabda Nabi SAW, man adraka walidayhi indal kibar, siapa orang yang mendapati orang tuanya masih hidup sampai usia tua, ahadahuma au kilayhima, salah satunya atau kedua-duanya, thumma lam yadkhulil jannah, dia tidak masuk surga. Padahal ayah ibunya masih hidup, dia tidak bisa masuk surga. Padahal pintu surga yang terbaik dan termudah adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Didiklah istri kita untuk menghormati ayah ibu kita dan berbakti kepada ayah ibu kita. Dan juga kita berbakti kepada ayah ibu istri kita, mertua. Karena mertua itu kedudukannya sama seperti orang tua kandung. Karena tidak ada cerainya seorang anak laki-laki dengan mertuanya, hatta dia kawin cerai 5 kali atau 10 kali. Karena haram menikah dengan ayah ibu mertua. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Kemudian banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayyul amal ahabbu ila Allah ya Rasulullah? Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalah ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu, thumma ayyun, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada ayah ibu. Qultu, thumma ayyun, apalagi ya Rasulullah? Qala, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh. Kemudian ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man sarrahu an yumaddalahu fi umri." Siapa orang yang senang agar umurnya dipanjangkan, "wa yuzadalahu fi rizqihi," dan ditambah dibanyakkan rezekinya, "falyabarra walidai," hendaklah dia berbuat baik kepada orang tuanya, "wal yasil rahimah," dan sambunglah silaturahim dengan kerabatnya. Ada yang menafsirkan "wal yasil rahimah," sambunglah silaturahimnya, rahimnya. Di mana rahim kita? Di perut ibu kita. Maka sambunglah rahim itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh. Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "faqal," berkata dia, "ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang aku harus paling berbuat baik kepadanya? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk," ibumu, "thumma man," siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuk," "thumma man," siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuk," ibumu, sampai tiga kali Nabi bersabda, "ibumu, ibumu, ibumu." "Thumma man," siapa lagi ya Rasulullah? "Abuk," ayahmu. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan, memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari sesudah kematian. Tidak ada jaminan nanti sore kita masih hidup. Tidak ada jaminan besok kita masih hidup. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh warka'u ma'ar raki'in. Dalil wajibnya salat berjamaah di masjid, Al-Baqarah 43. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Satu langkah ke masjid mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat, dan dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya ma fiha. Dan orang munafik paling malas sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Seandainya mereka tahu kebaikan berjamaah di masjid, mereka pasti akan mendatanginya walaupun merangkak. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu bisa berjamaah lima waktu di masjid. Amin ya Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمثة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام والطعون والفيروس كورونا ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
Waladzikrullahi akbar.